Saudara Lun, Polres Losmawe telah menggelar operasi sikat selama 20 hari, mulai dari 1 hingga 20 Agustus 2019 dengan sasaran kasus curanmor. Selama 20 hari tersebut, Polres Losmawe telah berhasil mengamankan 15 sepeda motor, 1 unit mobil jenis sedan, serta menangkap 16 tersangka yang berasal dari Losmawe, Aceh Utara, dan Bener Meriah. Dari 16 tersangka, 11 diantaranya adalah berstatus pemetik dan 5 diantaranya penadah. Dari 11 pemetik, salah satunya adalah anak yang baru berumur 12 tahun. Dari hasil operasi sikat rencong 2019 yang dilakukan oleh Polres Losmawe, selama 20 hari telah dilakukan pengungkapan 9 kasus curanmor dengan jumlah tersangka 16 orang. Jadi yang sudah ditangkap oleh Polres Losmawe berjumlah 16 orang pelaku curanmor dengan jumlah barang bukti yaitu 15 unit sepeda motor berbagai jenis dan 1 unit kendaraan roda 4 jenis sedan. Seluruh tersangka ini kami kenakan pasal pencurian dan atau pertolongan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP junto pasal 480 KUHP. Pihak Polres Losmawe mempersilakan masyarakat yang merasa kehilangan kendaraannya untuk mengecek langsung ke Polres dengan membawa surat kepemilikan yang sah dan dipastikan tidak dipungut biaya apapun. Dari Losmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.